الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. باب من صلى بالناس. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. اللهم صل على سيدنا محمد. باب berkenaan dengan orang yang man صلى بالناس. Orang yang mengimami manusia bersembahyang jama'atan secara berjamaah ba'da zihabi waqti selepas berlalu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaih qadar. Haddasana Mu'ayyub bin Fadalah wa la haddasana Hisham al-Yahya al-Abi Salamah al-Jabir bin Abdillah ilana Umar bin Al-Khattab jaa أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها. فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. Daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata dia, anna Umar bin Khattab jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams. Katanya bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu telah datang pada hari perang Khandaq ba'dama gharabat asy-syams, selepas daripada matahari telah pun terbenam. Faja'ala yasubbu kufara Quraisy. Maka pada ketika itu mulalah ia memaki akan kufar Quraisy. Qala ya Rasulullah,
Dia berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Rasulullah, ma kuntu usalli al-asr. Hampir-hampir saya tidak sembahyang asar. Hatta qadati syamsu taghrubu, sehinggalah hampir matahari terbenam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha. Pada ketika itu Nabi pun berkata, wallahi demi Allah ma sallaituha, aku pun masih belum bersembahyang asar. Faqumna ila mudhana, maka kami pun bangkit ke mudhan. Fatawadda'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk li salati. Fatawadda'na, dan kami pun turut berwuduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal asra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar. Ba'dama gharabati syamsu, selepas terbenam matahari. Thumma shala ba'daha al-maghriba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang selepasnya, selepas bayang asar itu sembahyang maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ini, yaitu bab orang yang mengimami orang bersembahyang, sembahyang secara berjamaah selepas berlalu waktu sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bab yang telah diletakkan oleh al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang kita baca. Baik, hadis Rasulullah. Hadis ialah hadis yang meletakkan tajuk itu Imam Bukhari. Tajuk yang Imam Bukhari letak ialah bab orang yang bersembahyang mengimami orang lain. Sembahyang secara berjamaah mana dia? Berlaku mengimami sembahyang itu ialah selepas berlalu waktu. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini menyebut tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu telah datang hari perang Khandaq. Ba'dama gharabati syamsu, selepas daripada terbenam matahari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pada hari perang Khandaq, perang ni perang di antara perang-perang yang awal-awal dalam Islam. Perang ni disebut juga dengan perang Ahzab. Khandaq bermakna parit, Ahzab maknanya parti-parti. Sepanjang zaman rupanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Islam satu, tapi musuhnya ramai, musuhnya banyak. Bila sebut perang Ahzab, Ahzab ni dia jamak dari perkataan Hizbun. Hizbun ni makna satu parti, Ahzab maknanya parti-parti. Di sepanjang zaman, Islam akan berdepan dengan pelbagai jenis musuh. Musuh ni mereka berpakat untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Seperti mana yang Tuhan sebut, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sebut yuriduna, menghendaki mereka itu, an yutfi'u nurallah, untuk memadam mereka itu akan cahaya Allah,
Jadi yuriduna, menghendaki mereka itu mana ramai. An yutfi'u nurallah, untuk mereka itu memadamkan akan cahaya Allah. Cahaya Allah datang dengan mufrad, iaitu nur, ditambah dengan anwar. Jadi nurullah tu maknanya agama Islam. Menghendaki mereka itu untuk memandang cahaya Allah. Cahaya Allah tu satu. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama di sisi Allah ialah Islam saja. Islam sahaja yang Allah istihar sebagai agama. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal lain bukan agama. Hal lain bukan agama. Hindu ke, Kristian ke, Buddha, itu bukan agama. Agama ni Islam saja. Hal lain itu Islam tolak sebagai agama. Bukan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam kita kata. Kita kata, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak layak disembah melainkan Allah. Apa maknanya? Maknanya kita menafi hal lain itu bukan Tuhan. Maka kita, maknanya kita menafikan hal lain itu, hal lain daripada Tuhan itu bukan Tuhan. Macam ni. Bila kita berfikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati kita, Allah jua Tuhan aku. Maknanya Tuhan aku Allah saja. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Okey. Jadi pada ketika kita kata la ilaha illallah, kita menafikan Tuhan yang macam Tuhan kita. Mana kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang macam Tuhan kita. Itu maknanya. Jangan tuan-tuan tak faham macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kata la ilaha illallah, jadi kita duk bayang menafi tu hak tangan cergah di dekat dengan apa ni stadium tu. Ha, kita nafi hak tu. Tu kita nafi hak hak gereja tu. Kita nafi hak Buddha tu. Jadi semua-semua tempat ibadat ni ada Tuhan masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kalau kita tak mengaji, kita akan nafi hak tu. Hak tu bukan Tuhan, hak tu bukan Tuhan, hak tu bukan Tuhan. Bila sebut di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya kita menafikan Tuhan macam Tuhan kita. Ada tak? Ada tak Tuhan yang macam Tuhan kita? Tak ada. Maknanya Tuhan kita esa, Tuhan kita tunggal. Bila tunggal, maknanya seorang-seorang dia aja Tuhan. Kali bukan Tuhan. Sebab Tuhan tak boleh kata, sebab tu kalau kita terjemah Tuhan itu satu, ha, itu tak tepat. Dia kena Tuhan itu esa. Kalau Tuhan satu, berarti bila kata satu, ada dua. Sampai sebut satu, ha, dua, tiga. Bila sebut tunggal, ada. Ni anak yang, ni anak yang berapa ni? Ha, ni tunggal, Ustaz. Tunggal, berarti tak ada dua. Inilah semangga-mangga anak yang ada pun. Bila kata Tuhan kita esa, berarti tak ada dua. Tuhan kita tu sahaja Tuhan kita. Bila kata la ilaha illallah, kita menafikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan yang macam Tuhan kita. Ada tak? Tak ada. Mana kita mentauhidkan Allah, itu makna. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesakan Allah. Allah kita esalah. Allah kita esalah. Esalah. Jadi kita mengesakan Allah. Mengesakan Allah makna kita kita mengaku dan mengiktiqad dalam diri kita, kita buh dalam diri kita, kita paku bahawa Tuhan kita esah. Tuan-tuan, insya-Allah sana Muhammad, bukan bermakna sebelum kita mengesakan Tuhan, Tuhan tak esalah. Tuhan ni sebelum daripada kita mengesahkan dia, dia dah esah dah. Dia faham tak? Sebelum kita mengesahkan dia, dia telah esah. Bila kita main ke dunia ni, dia yang telah sedia esah tu, jadi kita nak mengesahkan dia.
Kita nak mengaku kata dia Tuhan yang Maha Esa. Itu dia panggil tauhid. Mengesahkan Tuhan ni maknanya kita nak mengaku bahawasanya dia Tuhan yang tunggal. Jadi ketunggalan Tuhan ni kita nak paku dalam diri kita ni. Nak buh elok-elok. Kita paku lah dari kita. Tauhid ni bukan pelekat. Tauhid ni kena paku. Kalau pelekat tak jadi. Allah SWT saya Muhammad pelekat lagi tanggal lah. Pelekat. Tauhid ni dia kena intiqad. Intiqad ni mana paku. Paku dalam diri kita. Tuhan kita esa. Tuhan yang macam Tuhan kita tak ada. Tuhan yang macam Tuhan kita tak ada. Tuan-tuan, maknanya kita bukan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hindu, agama Hindu yang kata Tuhan dia begini begini begitu Tuhan. Kita tak tengok langsung tu sebab tu bukan Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Kristian yang kata Tuhan tu Trinity tiga, kita tak tengok langsung, tu tak masuk buku kita, tu bukan Tuhan, tu makhluk Tuhan. Kita bukan nafi Tuhan tu, kita menafikan Tuhan yang macam Tuhan kita. Ada ke tak? Tak ada. Kita nak mengisbat tu. Okey. Bila kita dah faham macam tu, barulah kita boleh faham macam ni. Hal lain bukan agama. Panggil ya agama, bukan agama. Agama ni Islam saja. Kalau boleh terjemah hal lain tu, boh pi apa lah, jangan lupa agama Hindu. Tak, agama tak boleh kata. Tapi oleh kerana dah biasa pakai dah, kita kata agaklah agama. Bukan agama tu. Hindu bukan agama, Kristian bukan agama. Bukan agama. Agama ni Islam lah. Sebab Tuhan kata inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Islam saja. Maknanya hal ni saja yang Tuhan kata agama. Hal ni bukan agama. Tiba-tiba kita kata semua agama ajak pada kebenaran. Eh, betul ke ni? Mana ada benar? Hal lain tak benar lah. Islam dia benar. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Apa pun mengaku agama pula. Hal lain bukan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kena faham. Jangan duk kata, jangan duk kata Islam sama macam Kristian. Islam sama macam macam agama Hindu. Tak sama. Pasal apa? Sebab kita je agama. Lepas bukan agama. Tiba-tiba main raya nak buat kongsi raya. Bahaya. Ni orang tak faham agama. Allah tak boleh. Bila raya nak kongsi raya, tak boleh. Pasal apa? Sebab raya kita agama. Mereka bukan agama. Raya kita agama. Kalau raya kita agama, berarti raya kita ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raya kita ibadat. Jadi, subhanallah, maknanya kalau macam tu dah jadi sudah sunnatullah, agama-agama akan menentang. Semua daripada Islam ni akan menentang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perang Ahzab. Ahzab ni himpunan parti-parti untuk menghancurkan Islam. Mana perang ni perang yang paling dahsyat sekali. Perang Badar, Islam berdepan dengan tentera kafir Quraisy sahaja. Perang Uhud, Islam berdepan dengan kafir Quraisy sahaja. Perang Ahzab, Islam berdepan dengan pelbagai jenis lawan-lawan dia. Kafir Quraisy dah. Dalam tu Yahudi, ya. Dalam tu ada kabilah-kabilah Arab, ya. Macam-macam parti-parti ni sampai berhimpun hanya untuk menentang dan melawan Islam saja. Baik. Jadi nama perang tu perang Ahzab. Ahzab ni masalah Sayyidina Muhammad, Allah sebut dalam setiap kali kita bertakbir hari raya. Perang ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adil Fitri pun kita kata, Adil Adha pun kita kata. Wahazamal ahzab wahdah. Hanya Allah yang menghancurkan tentera Ahzab.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hampa duk raya hari ni, raya hampa ni ialah hampa kena merasai, kata Allah. Hampa kena merasai macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronoknya tentera Islam bila mana mendapat nikmat, musuh-musuh Islam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mai raya ni seronok. Macam mana seronok kita rasa? Macam dah seronok yang dirasa oleh umat Islam dulu ketika Allah mengalahkan musuh-musuh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni nak masuk raya haji ni. Raya haji dia panggil Adil Adha. Hari raya yang mengandung makna pengorbanan. Pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dengan anak dia. Pengorbanan yang ditunjuk oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dia seorang hamba yang ikut dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini perang. Ini dipanggil Hari Raya Adil Adha. Al-Adha juga disebut dengan Aidul Fuqara, hari raya orang-orang miskin. Jadi orang miskinlah yang paling seronok pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab hari ini orang sembelih daging, orang sembelih lembu, orang sembelih kerbau, orang sembelih lembu, orang sembelih kambing, orang buat korban. Daging ni mahal. Ayam murah, ikan murah, daging mahal. Padanlah sesuai, sebab dia dipanggil Sayyidul Udum. Dia ibu segala lauk. Dia ialah pengulu segala lauk. Pengulu lauk ni daging. Sebab tu bila kenuri besar, orang buat, orang sembelih lembu, orang makan daging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kalau pengulu buah, derian. Rupa-rupanya tuan-tuan, pengulu buah ni tak ada di negara Arab. Pengulu buah ni duduk di Nusantara. Seluruh Nusantara ni ada derian. Sebab itu bila mana satu orang pelajar di Mekah dulu, di Masjidil Haram, ni cik guru saya cerita, tengah-tengah duduk mengaji, mengaji hari tu bab zakat. Kata tok guru, zakat ni ada zakat tanam-tanaman, ada zakat nama zakat, zakat buah-buahan. Di negara Arab ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad, ada buah kurma. Jadi buah tamar ni dia buah yang kena keluarkan zakat. Oleh kerana Tok Guru ni, Tok Guru Melayu yang mengajak di Masjidil Haram, dia kata hampa tahu tak buah durian. Buah durian ni walaupun dia pengulu segala buah, tapi tak kena zakat. Akhirnya hak ngaji di Mekah ni bukan hak Arab, terpinga-pinga. Buah apa buah durian? Arab panggil Abu Syaukah. Abu Syaukah ni Pak Duri, Pak Duri. Jadi bila berpinga-pinga, akhir bangkitlah satu orang budak Melayu, orang petani. Dia kata, Tok Guru, izinkan saya balik petani, saya nak ambil buah durian. Kata Tok Guru, okey, baik. Dia keluar daripada Masjidil Haram, dia balik petani. Sampai-sampai di petani malam. Betullah siang Mekah kita malam, Sallallahu Muhammad. Bila sampai di rumah, ketuk pintu rumah, mak keluar, ringkas cerita, mak balik ni bukan nak lama sangat mai. Nak balik ambil durian. Tok Guru duk tunggu, kawan-kawan duk tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru saya, dia ni balik mai ni bukan musim durian. Mak dia kata nak ambil durian. Apa bukan dia musim dia, bukan kaya durian. Tak apa mak, tak apa mak. Pipi belakang ada buah durian. Akhirnya salam dengan mak, peluk, cium apa semua. Akhir langkah balik ke Mekah. Jadi cerita ni kalau langkah balik ke Mekah, Mekah balik ke Jawi ni, ghalibnya langkah-langkah itu hanya 6 langkah sahaja.
6 langkah sampai. Sampai-sampai di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Guru duduk tunggu. Depa duduk tunggu. Tok Guru ni buah durian Tok Guru. Ha ni nak tunjuk gambar buah durian. Ni dia panggil Abu Syaukah. Ha ni dia panggil Sayyidul Fawakih. Pengulu segala buah. Jadi pengulu segala buah ni tak duduk negara Arab. Saya yang saya faham ni Habib Umar. Anak murid dia cerita. Anak murid tanya, "Hampa tahu tak Sayyidul Fawakih?" Dia tanya Habib Umar kepada orang Arab di Yaman tu. Jadi kata anak murid ni, "Pakat bagilah." Bila Habib Umar kata, "Hampa sebut siapa apa dia pengulu segala buah." Akhirnya sebut buah rumman, buah delima. Macam-macam buah dia sebut. Habib Umar kata, "Tak betul." Lah Habib Umar bagi jawapan. Sayyidul Fawakih durian. Durian tu ialah Sayyidul Fawakih, ibu, mana bapa segala buah. Dia pengulu. Masya-Allah Sayyid Muhammad. Baik. Jadi pasal nak makan dia, nak buka tu susah. Satu sebab berduri. Bukan mudah nak makan dia. Sedap. Lepas tu pula dia dikatakan bapa buah ni. Makan dia panas. Makan dia panas. Buah lain tak ada makan panas macam buah durian. Tapi tu dia nak panas-panas dia ada penawar, penawar dia pangsa dia Allah. Bila makan, bila kita minum air dalam pangsa dia, sejuk balik. Ini rahmat Allah. Mana tang dia juga ada penawar. Lepas tu pula tangan ni kalau kita dah makan durian, mesti bau durian. Tepi orang kita bayang, orang tu kata, makan durian. Jadi macam mana nak bagi hilang bau durian ni? Sama juga. Ambil dia punya masalah Sina Muhammad. Duri durian tu, masalah Sina Muhammad. Jadi kita, orang tua nak tuang air atas duri durian, kita tahan. Hilang. Masalah Sina Muhammad. Masalahnya, kereta baru beli, nak balik durian. Bila lekat-lekat bau, tak hilang lah. Seumur hidup dok bau durian tu. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Macam mana nak buat nak bagi tak bau durian? Ambil tangkai dia tu, letak di aircon tu. Insya-Allah. Try buat macam-macam orang buat semua tak jadi. Ada setengah orang tubuh dengan arang lah. Buah pandan, daun pandan lah. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu apa ni? Ada setengah tu dia putus macam ni. Buah durian kalau kita beli buah durian, beli roti gedenia sama. Lepas tu pelekat dia roti gedenia. Roti gedenia tu pelekat di durian tu. Tak jadi, semua tak jadi. Tetap akan kesan tinggal juga. Satu ya, ambil tangkai durian, buh di ekor tu. InsyaAllah. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang nak cerita tu berkenaan dengan keistimewaan yang duduk di kita ni. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar ni dalam perang Ahzab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama juga perang Khandaq. Perang Khandaq sebab korek parit. Korek parit. Parit ni orang Arab tak pernah perang. Korek parit. Yang bagi pandangan ni seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila Nabi nak perang dengan para sahabat di luar kota Madinah, tak apa, dia kata, "Saya bagi pandangan, kita korek parit." Parit ni sekira-kira kalau kuda nak lompat memang tak lepas, jatuh parit juga. Dalam kuda, dalam parit ni kalau kuda nak langkah naik tak akan boleh. Itulah dalam parit Khandaq. Bila tentera Azab ni main-main, tengok-tengok apa benda ni, parit, mereka tak pernah jumpa. Terpinga-pinga. Pesen apa perang ni? Mereka tak pernah jumpa. Tu pertama kali. Akhirnya subhanallah, Islam, tentera Islam duduk balik sana, tentera musyrikin duduk balik sini. Tentera Azab dia balik sini. Mereka nak pi tak boleh, hanya duduk tunggu. Apa mai je, hampa mai, hampa kena. Kalau terjun dengan kuda, masalah lah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi
Perang ni menyebabkan masa setiap orang tu begitu tajam penglihatan. Siapa langkah sampai. Peluru panah akan sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perang ni perang yang tak bertembung macam tu. Daripada sekian masa sampai sekian masa. Pakat duk tengok nak ambil kesempatan. Tapi tak ada. Tak boleh ambil kesempatan. Sebab semua orang prihatin. Rupa-rupanya Tuhan yang nak menghancurkan tentera Ahzab tu. Maka Allah datangkan ribut angin yang dahsyat sehingga berselera habis tentera Ahzab. Angin tu mai, dia pukul hak belah Ahzabnya. Hak belah Islam tak ada, tak main, dia tak main angin. Dia pun tengok, cempurah habis. Bila mai ribut, siapa tunggu? Kita pun lari kalau ribut mai ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pecah belah lentang pukang dengan binatang-binatang, dengan kuda-kuda, dengan orang-orang habis. Sebab ribut ni bila demai dia buat terbang orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya kemah-kemah yang dipasang habis terbang. Maknanya Allah sendiri yang menghancurkan tentera. Tu yang Allah report dan laporkan dalam setiap raya kita. Wa hazamal ahzab wahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Hari perang, hari raya ni yang Tuhan sebut wa hazamal ahzab wahdah ni, kita kena ingat satu. Hari ni juga hari raya orang-orang miskin. Nak beli daging sekilo 30 ringgit, lebih dekat 40 ringgit. Tapi kalau raya korban Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, orang ni bagi daging, orang ni bagi daging, orang ni bagi daging, orang ni bagi daging. Sampai penuh peti ais. Kita tak miskin pun penuh peti ais. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kita nak beli pun kita bukan beli selalu daging ni. Tapi raya ni Tuhan bagi daging cukup banyak. Kita pun seronok. Daging pun dapat, tulang pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Di perang ni Ahzab ni dahsyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari dia sampai di perang Ahzab ni, perang Ahzab ni bukan sehari, berhari-hari. Sehari malam, sehari malam, berhari-hari. Jadi akhirnya begitu sampai, begitu prihatinya kepada pergerakan musuh, langkah-langkah musuh. Baik, Sayyidina Umar dia main dalam keadaan yasubbu kufara Quraisyin, memaki hamun kafir Quraisy. Kenapa maki hamun kafir Quraisy? Sebab dia sendiri tu dia sebut ya Rasulullah ma kattu usalla asra, hampir-hampir saya tak bayar asar ni Rasulullah ni. Hatta qadati syamsu taghrubu, sehingga hampir matahari terbenam. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad depa tak boleh bergerak sama sekali. Depa nak buat apa pun tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bergerak sampai panah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak balik kapiak pun tak boleh bergerak, hak balik Islam pun tak boleh bergerak. Bergerak sampai panah. Jadi Sayyidina Umar ni subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan tentera Ahzab ni. Baik. Jadi dalam beberapa hari ini, maka jadilah peristiwa yang kita baca ni. Dia kata Rasulullah, saya ni Rasulullah tak payah, tak hampir-hampir tak payah asal ni Rasulullah ni kalau macam ni. Matahari dah terbenam dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, wallahi ma sallaituha. Aku pun tak sembahyang lagi ni. Aku pun tak sembahyang lagi ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga Allah hancurkan tentera itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila dah habis daripada Allah musnahkan tentera ni, maka Nabi kata, maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, faqumna ila Buthan. Kami pakat bangkit ke Buthan. Buthan ni dia wadi Madinah. Satu wadi di Madinah nama wadi Buthan. Fa tawaddu ali salati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk sembahyang, wa tawaddana laha, dan kami berwudu untuk sembahyang asar. Fa shalla al-asr, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar, ba'da ma gharabati syamsu, selepas terbenam matahari. Baik. Mungkin dalam otak kita kata, Nabi pun terlepas mayang no. Tentuan sebenarnya berlaku pada Rasulullah ni untuk menjadikan ia hukum. Seperti Nabi SAW pernah semayang, mayang 4 rakaat. Tiba-tiba Nabi semayang 2 saja, bangkit, lepas mayang 2 bagi salat, langsung bangkit salat di dinding, di tiang. Para sahabat mai kat Rasulullah, tanya, Rasulullah, kosorkah semayang? Nabi kata, dah, semayang tambah mah. Bal qasarta, kamu qasar tadi Rasulullah. Oh, macam tu kata Rasulullah. Nabi pun Allahu Akbar, semayang balik, tambah lagi 2 rakaat. Niat masuklah semayang balik, tambah lagi 2 rakaat. Mana kita kata, Nabi pun tak khusyuk semayang. Tak, bukan macam tu. Maknanya berlaku kat Rasulullah ni lah untuk menimbulkan hukum. Kalau berlaku macam ni, begini dibuat. Di mana kalau kita bayang 4, kita terbuat 2, tak perlu buat lain 4 rakaat. Kita sambung saja sembahyang 2 rakaat. Tapi dengan syarat kita tak lebih perkataan kita daripada 6 patah perkataan. Dengan lebih daripada 6. Kalau tak lebih daripada 6, boleh Allahu Akbar masuk balik sembahyang. Okey, maka begitu juga subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tengah-tengah sembahyang. Tiba-tiba Nabi macam nak hanggau ambil sesuatu, tak jadi. Para sahabat tengok, Nabi macam nak ambil apa? Lepas mayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat tanya, Rasulullah, tadi kami nampak Nabi macam nak ambil sesuatu. Nabi kata, tengah-tengah semayang aku ditunjuk buah-buahan syurga. Tengah-tengah semayang, tiba-tiba Tuhan tunjuk buah-buahan syurga. Nabi punya tengok asyik dengan buah-buah syurga ni, Nabi tak teringat kata dia semayang. Langsung tangan nak anggar ambil. Bagi nak ambil, teringat, oh semayang. Itu Nabi tarik balik. Baik. Pada ketika tu, Allah SWT ala sayyidina Muhammad, para sahabat tanya. Jadi bila berlaku macam tu, maka timbul hukum. Macam mana kalau Nabi pergi ambil makan? Jadi macam mana? Batal tak semayang? Timbul hukum. Tak batal. Sebab yang batal kalau buah-buahan dunia. Kalau buah-buahan syurga, tak batal. Macam itulah. Maka begitulah Allah SWT ala sayyidina Muhammad, isu yang berlaku ni. Dia bukan isu Nabi meninggalkan semayang. Isunya Nabi, Allah SWT ala sayyidina Muhammad, sibuk dengan perang itu sehingga Nabi tidak sempat untuk sembahyang asar. Soalan sayyidina Muhammad. Okey. Jadi bila macam tu rupa, maka Nabi SAW dengan para sahabat selesai habis perang Khandaq, maka Nabi SAW bersama dengan para sahabat pakat beransur sampai ke Wadi Buthan. Daripada ketika sampai di sana, Nabi ambil wuduk. Nabi dan kami berwuduk sama dengan Rasulullah, wuduk untuk sembahyang asar. Pada ketika telah selesai berwuduk, fasallal asra ba'da ma gharabati syamsu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar selepas daripada terbenam matahari. Ini dipanggil as-salatul fa'itah, sembahyang yang terlepas. Mana sembahyang yang terlepas waktu? Itu tajuk dia, ba'da zihabil waqti, selepas daripada berlalu waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lepas mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, lepas daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berwudu, fa sallal asra, Nabi langsung sembahyang asar. Baik, maknanya tanpa azan. Tanpa azan maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang yang kita buat di luar waktu, sembahyang itu tidak diazankan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya dia sunat kita iqamah, kita qamat itu sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fasal asra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang
ba'da maghribati syamsu, selepas daripada terbenam matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini diperkuatkan dengan sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dia sebut syaghaluna 'ani salatil wusta salatil asri. Kami sibuk sampai kami tak sempat untuk mayang asar. Dia panggil salatil wusta. Mayang asar itu disebut dengan salatul wusta, mayang tengah. Kenapa? Sebab dia duduk di antara, sebab dia tengah-tengah di antara sembahyang siang dan sembahyang malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayang siang iaitu zuhur. Baik. Dan juga di tepi sana ialah subuh. Dan lepas daripada dia sembahyang maghrib dan sembahyang isyak, maka dipanggil as-salatul wusta. Dan satu ayat Tuhan sebut hafizu ala salawati was-salatil wusta, jagalah oleh kamu semua akan sembahyang lima waktu dan sembahyang yang tengah. Mana Tuhan suruh kita jaga sembahyang dan Tuhan khususkan dengan jagalah sembahyang asar. Pasal asar ni menyebabkan asar waktu yang sangat orang galik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah bersumpah dengan wal asri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demi masa. Di masa ni panjang, semua masa. Pagi masa, tengah hari masa, lepas asar pun masa, maghrib pun masa, isyak pun masa. Tapi Allah namakan waktu sembahyang, waktu matahari. Musallallahu sallallahu alaihi Muhammad, waktu matahari bayang-bayang lebih daripada objek dan terbenam matahari itu dia panggil waktu asar. Allah buh waktu itu nama waktu asar. Sedangkan semua tu asar. Semua dia panggil asar, masa semua. Siapa-siapa Allah buh waktu, wai asar tu asar. Sebab nak bagi tahu waktu ni waktu yang sangat berharga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang kena jaga betul. Kalau tak jaga terlepas waktu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka subhanallah, summa salla ba'da al-maghrib, kemudian selepas daripada sembahyang asar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pula sembahyang maghrib. Okey, ada hukum. Kita ni kalau kita duduk dalam situasi ni, masa tak sembahyang lagi, maghrib baru kita boleh sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita nak sembahyang mana dulu? Kita nak sembahyang mana dulu? Kalau jamak takhir, takhir ni maknanya sembahyang zuhur dalam waktu asar, sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Okey, bila mana kita sembahyang asar, jamak takhir disunatkan kita sembahyang waktu tu, apa dia? Asar dulu. Sebab waktu tu tuannya ialah asar. Sembahyang asar dulu. Ini jamak takhir sunat sembahyang tuan waktu tu. Okey, bila kita sembahyang jamak takhir bagi sembahyang isyak dan maghrib, sembahyang isyak dulu baru kita sembahyang maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hukumnya sunat. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak wajib tertib. Tak mesti sembahyang asar dulu, walaupun kita masih belum sembahyang asar. Tak wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik, disunatkan kita sembahyang hak waktu dia. Baik. Dalam isu tadi ni, masalah sayyidina, Nabi tak sembahyang asar, Nabi tak sembahyang maghrib dulu. Nabi sembahyang asar dulu. Baik, pasal apa? Sebab sembahyang maghrib itu waktunya muwasat, waktunya luas. Jadi bila waktunya luas, masalah sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka boleh kita sembahyang asar dulu baru kita sembahyang maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Di sana tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i dia ada satu istilah dia panggil sembahyang menghormati waktu.
yang menghormati waktu. Kita ni syarat sembahyang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang asasnya dua perkara. Yang pertama berdiri betul, yang kedua menghadap kiblat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tang aurat ni, aurat kita ni pakai kain elok dah. Tiba-tiba bila tengah-tengah sembahyang sedak-sedak, koyak ni. Siapa yang pilih koyak ni? Kain ni elok lagi, baru beli contohnya. Okey. Bila kita sedak kita tu sembahyang terkoyak, soalan Sina Muhammad, jadi keutamaan kita ialah menutup aurat. Menutup aurat tu macam mana? Ni tangan kan? Tutup lah. Jadi kalau qiyam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi di antara kita letak tangan di bawah dada atas pusat ni hukum sunat, hukumnya sunat. Tutup aurat hukumnya wajib. Semayang tu yang penting tutup aurat ni. Tak qiyam pun tak apa. Kita qiyam ni inilah qiyam kita. Sebenarnya berdiri itulah qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, cumanya pasal apa kita kena letak macam ni? Ni untuk untuk meletakkan anggota kita biar dia tetap. Okey, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara letak tu tak sama. Ada kita tengok orang letak tu bawah pusat. Bawah pusat ni yang sedapnya kalau perut tu ke depan. Bila perut depan tu sedap letak sikit. Assalamualaikum Muhammad. Ada yang atas daripada pusat, bawah daripada dada. Ini mazhab kita. Baik, ada yang tuan-tuan yang tak letak sama sekali lepas. Itu semua boleh. Semua Nabi pernah buat. Cumanya mazhab Amali ambil hani, mazhab Syafi'i ambil macam hani, mazhab Hanafi ambil hani. Mazhab Maliki ambil cara macam ni. Semua ada hadis-hadisnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi waktu tu okey, aurat tutup. Hasa pada ketika kita sujud sahaja, tentulah anggota wujud. Tentulah anggota sujud kita dah tak cukup. 7. Baik, dimaafkan sebab yang utamanya adalah menutup aurat. Mungkin ketika kita sujud sebelah tangannya tak atas tanah, hak ni lagi satu untuk pegang ni, pasal hak ni dah koyak ni, berlubang. Okey. Baik. Malam tengah-tengah sembahyang sedap-sedap berlubang. Ha, tutup tu tu. Tengah-tengah sembahyang musalla sayyidina Muhammad. Baik. Angin mai terselok, tarik cepat-cepat. Baik. Kalau kita biar pro, ha, tu batas sembahyang lah. Ha, tapi kalau kita tarik cepat-cepat, maka selamatlah sembahyang kita lagi. Okey. Dua perkara saja yang tak ada excuse. Kalau salah ni kena buat lain. Apa dia? Yang pertama menghadap kiblat. Kalau kita salah menghadap, kita kena bayar lain. Kecuali dalam masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali dalam masalah seorang tu berijtihad. 4 orang masuk bukit. Bila nak sembahyang tak tahu mana arah kiblat. Muhammad, Saleh, Hashim, Naim, 4 orang. Jadi kata Muhammad, ana nampak macam kot ni. Allahumma salli ala sayyidina. Saleh kata, ana kata kot ni. Hashim kata kot ni. Naim kata kot tu. Akhirnya subhanallah, 4 orang ni sembahyang arah yang berasingan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Bila beristihad ni, dia tak boleh ikut orang, dia kenal dia. Aku kata, al-ilmu aku kata kot ni. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam isu tu yang kecuali. Tapi bila mana kita dah semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah semayang, mayang. Lepas tu selesai daripada semayang, orang main tengok kata, eh apa tak jadah kau ni? Ni utara ni, kiblat belah ni ni. Ha, waktu tu kita semayang lain lah. Sebab kita baru tahu arah kiblat yang sebenarnya. Dalam perkara kita tak boleh menghadap kiblat, kabar tebang. Kiblat belah sana, kabar tebang pergi kutub. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh berdiri betul. Berdiri betul ni maknanya berdiri yang boleh pijak tanah.
Sebab atas kubur tabang duduk di atas, tanah duduk di bawah. Jadi dia tak ada. Kalau macam kita kata macam kapal laut, kapal laut ni walaupun kita sembahyang atas kapal, tapi kapal itu dia berhubung dengan tanah melalui ayak. Dia ada sambung, dia ada hubung, dia ada hubungan. Dalam isu ni mazhab Syafi'i mengambil pendekatan sembahyang menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu, tak perlu mengadap kiblat, tak perlu ada wuduk. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi ini, bila mana nanti bila kita sampai di tempat yang boleh kita mengadap kiblat, yang boleh kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berdiri atas tanah, jadi kita akan qada balik sembahyang. Bila qada balik sembahyang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, okey. Contohnya kita terlepas sembahyang asar. Kita dah menghormat, kita dah sembahyang menghormati waktu sembahyang asar. Waktu maghrib kita sembahyang ataupun waktu isyak kita sembahyang. Daripada ketika itu tidak wajib dia tertib. Cumanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kalau waktu sembahyang isyak lagi-lagilah waktu panjang. Jadi kita boleh qada dulu barulah kita sembahyang yang empunya waktu tu. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad thumma salla ba'da al-maghrib. Okay. Hukum yang seterusnya ialah berkenaan dengan mengimami sembahyang qada. Boleh? Boleh. Seperti mana yang Nabi kita buat, Nabi kita mengimami sembahyang qada, sembahyang yang dibuat di luar daripada waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala babu man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha wa la yu'idu illa tilka salat wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهداك، اللهم نور قلوبنا بهداك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.